Berikut ini adalah hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-14 beserta klasemen, top skor, top assist dan jadwal selanjutnya pada hari ini, Sabtu 27 November 2021. Inilah sepertandingan pekan ke-14. Tira Persikabo menang 4-2 atas Persela Lamongan. Dan inilah sepertandingan lainnya, PSM Makassar versus Persipura Jayapura. Hasil pertandingan lainnya pekan ke-14 pada hari Jumat 26 November 2021, Bayangkara Solo ditahan imbang 0-0 atas PSIS Semarang. Inilah daftar sementara klasemen BRI Liga 1 Indonesia 2021. Di peringkat teratas ada Bayangkara Solo dengan 30 poin. Tiga tim degradasi, Persik Kediri dengan 10 poin, Persipura Jayapura dengan 8 poin, Persiraja Banda Aceh dengan 5 poin. Inilah daftar sementara top skor Liga 1 Indonesia 2021. Inilah daftar sementara top assist BRI Liga 1 Indonesia 2021. Jadwal selanjutnya akan digelar pada Minggu 28 November 2021. Persita Tangerang versus PSS Sleman, Barito Putra versus Madura United. Pertandingan selanjutnya pada hari Minggu 28 November 2021, Persik Kediri versus Persebaya Surabaya, Persib Bandung versus Arema FC. Jadwal pertandingan pekan ke-14 lainnya pada hari Senin 29 November 2021, Borneo FC versus Persija Jakarta. Pertandingan lainnya akan digelar pada hari Selasa 30 November 2021, Bali United versus Persiraja Banda Aceh. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.